Nah, Nisa ini gak sengaja ngelirik ke arah samping pintu masuknya rumah Bu Sarah. Pas begini kan nengok gini. Duh. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama gua, Joe. Ha! Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari segala mara bahaya di dunia ini. Ya, lagi-lagi balik lagi di House Horror, di mana di segmen ini gua akan ceritain kisah-kisah horror kalian yang mungkin aja nih kejadian sama gua. Nah, pada kali ini ada sebuah cerita dari seseorang yang bernama Nisa, asal Jawa Barat. Jadi Nisa ini sebulan setelah adiknya ini lulus SMA, dia mutusin buat ngebangun usaha kecil-kecilan nih demi mewujudkan impian adiknya di situ. Nah, nama adiknya ini sebut aja Aisyah. Jadi adiknya ini cerita ke Nisa kalau dia kepengen bangun usaha, ya dagang jus kecil-kecilan lah. Dan alhamdulillahnya setelah lulus mereka punya sedikit modal nih buat ngebangun itu usaha, dibantu sama kakaknya Nisa juga, namanya Mas Yusuf. Nah, sekedar info, Mas Yusuf waktu itu gak ngelanjutin ke SMA karena beliau udah bulet nih pengen pergi merantau. Soalnya ya ekonomi keluarga si Nisa lagi jatuh juga nih. Ya, dia merantau lah tuh buat nyari kerjaan. Dia rencananya mau ngerantau ke daerah Batam tuh, sedangkan Nisa sama keluarganya itu stay di Jawa Barat. Singkat cerita, setelah Mas Yusuf ini merantau, untungnya alhamdulillah nih ekonomi keluarga mereka udah mulai stabil. Dan for your information, orang tuanya Nisa ini pada waktu itu papahnya kerja jadi tukang bangunan, sama mamahnya dia itu jadi asisten rumah tangga. Oke lah, kita balik lagi nih ke cerita. 3 bulan semenjak mereka pertama kali ngejalanin usaha itu, rame tuh, banyak yang beli. Sampai-sampai keluarganya mereka ini bisa belilah apapun yang mereka pengen waktu itu berkat usaha ini. Tapi selang 1 tahun mereka ngejalanin ini usaha, gak tahu kenapa Nisa sama adeknya ini ngerasa kalau kayak ada orang lain nih yang gak suka sama usaha mereka. Ya mungkin karena usaha mereka ini kelihatannya lancar banget, rame terus. Nah, di cerita ini adeknya si Nisa ini sampai-sampai nyaris kehilangan nyawa. Nah, penasaran kan kayak gimana cerita selanjutnya? Tonton video ini terus. Udah, kita gak usah lama-lama lagi, udah siap mode horror aktif. Oke, jadi semenjak usaha itu jalan, wah alhamdulillah banget tuh, rame pembeli. Pokoknya gak pernah sepi lah itu dagangan jus. Hari demi hari, bulan demi bulan, usaha mereka tuh berdua makin maju. Bisa beri perintilan-perintilan yang lain, pokoknya makin banyak juga yang beli. Di sisi lain, mungkin penyebab lainnya usaha si Nisa ini bisa sukses, yaitu emang lokasinya bisa dibilang strategis, dekat sama pasar. Ya di situ mereka berdua gak mikir yang aneh-aneh lah nih. Ya kan, mereka berdua bersyukur tuh sama kondisi yang sekarang mereka jalanin. Karena mereka berdua sama Mas Yusuf juga tuh yang merantau, bisa dibilang udah bisa membantu memperbaiki ekonomi keluarga. Nah, di bulan Januari tahun 2017, tepatnya jam 9 malam, ceritanya Nisa sama Aisyah pulang tuh karena barang dagangan mereka udah pada habis tuh kejual. Dan pastinya mereka berdua udah capek banget nih. Setelah sampai rumah, ya kayak biasa lah kan, Nisa bersih-bersih, dia mandi, abis itu makan, habis itu beberes yang lain. Nah, sampai akhirnya Nisa ini rebahan, terus ketiduran. Sedangkan si Aisyah, dia udah tidur duluan tuh. Masuk jam 12 malam, gak tahu kenapa, tiba-tiba si Aisyah ini ngedadak ngerasain kalau perutnya itu sakit banget. Dan karena kesakitan gitu, otomatis dia bangunin lah nih kakaknya kan. Kak, bangun kak. Bangunlah si Nisa. Dan kaget, dia ngeliat Aisyah itu udah ngeringis-ngeringis kesakitan. Aisyah di situ udah kayak megangin perutnya kan. Nah, Nisa pikir ya Aisyah ini cuma sakit perut biasa. Karena mungkin ya mules, mau BAB atau kebanyakan minum es. Tapi Aisyah ini bilang kalau dia ini enggak pengen buang air besar. Apalagi tadi di tempat kerjaan enggak banyak minum es tuh. Justru Aisyah ini bilang yang dia rasain itu perutnya itu kayak ada yang nusuk-nusuk. Khawatir dong Nisa dong.
Dia coba nyamperin lah ke kamar mamah sama papahnya tuh. Dibangunin mereka berdua, ngasih tahu kalau Aisyah ini perutnya bermasalah. Ya udah kan, akhirnya mamah sama papahnya itu bangun dan mereka pergi tuh ke kamar Aisyah. Di situ mamahnya langsung ngebuka setengah bajunya Aisyah gitu kan. Set. Dilihat nih perutnya. Pas dibuka, des. Kaget mereka. Karena mereka ngelihat ini perutnya Aisyah memar. Jadi tahu kan memar kayak biru-biru agak hitam gitu dan perutnya dia itu jadi agak buncit. Padahal sebelumnya Aisyah enggak kayak gitu perutnya. Pada bingung lah di situ semua kan. Ini kenapa tiba-tiba bisa begini? Ya udah akhirnya Nisa inisiatif tuh buat ngambil minyak gosok dan mulailah diolesin tuh minyak kan ke perutnya si Aisyah. Dan enggak cuma itu. Mendadak suhu badannya Aisyah itu meninggi, jadi panas banget. Mamanya langsung tuh ngambilin kain sama RS kan buat dikompres. Sedangkan papanya tuh cepet-cepet buat nelpon yang namanya tuh Bu Sarah. Atau teman SMP beliau lah dulu. Yang mana beliau ini adalah dokter spesialis. Siapa tahu Bu Sarah ini bisa ngobatin permasalahan perutnya Aisyah. Karena mereka waktu itu masih mikirin itu medis. Wah semalaman si Nisa tungguin itu adeknya kan. Gak bisa tidur dia malam itu. Dan selang beberapa waktu kemudian, tiba-tiba papanya Nisa ini ngasih tahu kalau Bu Sarah mau jemput Aisyah nih ke rumahnya. Karena di rumah beliau itu ada alat buat ngedeteksi apa yang ada di dalam perutnya si Aisyah. Jadi si Aisyah mau dibawa nih ke rumahnya Bu Sarah. Ya ngedenger gitu Nisa agak lega lah kan. Karena alhamdulillah nih akhirnya ada yang mau nolongin. Singkat cerita, kurang lebih beberapa saat kemudian, ya adalah mungkin setengah jam lebih, Bu Sarah nyampe nih ke rumahnya si Aisyah. Dijemput tuh si Aisyah pakai mobil. Gak pakai babi bu, Bu Sarah ini langsung masuk dalam rumah. Langsung digendong itu Aisyah. Dan ketika gendong Aisyah ini, Bu Sarah bilang kalau, wah ini badannya Aisyah itu panas badan-badan. Terus menurut Bu Sarah yang dokter, ini panasnya gak umum. Ya udah kan, Bu Sarah bawa tuh si Aisyah ke dalam mobil. Diikutin tuh sama Nisa, sama mamahnya tuh. Nah, sekarang Nisa sama mamahnya udah duduk tuh di belakang mobil sambil ngejagain si Aisyah. Sedangkan papahnya dia itu duduk di depan di sampingnya Bu Sarah yang lagi nyetir. Terus pas Bu Sarah mau nyalain mobil dia, Nisa ini ngeliat ke arah rumah gitu kan. Di situ dia kaget. Karena Nisa ini bukan tipikal orang yang bisa melihat yang seperti itu. Tapi ketika dia ngeliat ke rumah dia, di situ dia ngeliat ada pocong, mukanya hitam, perutnya berdarah-darah, lagi berdiri nih di samping rumahnya dia. Wah Nisa langsung merem lah dia tuh. Tapi yang bikin Nisa ini bingung, kok papa yang duduk di samping jendela itu kan, di samping si Bu Sarah itu, kok dia gak ngelihat sama sekali. Udah tuh akhirnya mobil jalan dan sepanjang jalan Nisa pasti masih kepikiran tuh sama itu pocong. Sampai-sampai karena bengong itu mikir kan, mamanya sampai manggil 3 kali tuh. Dan itu Nisa gak ngeh sama sekali. Barulah sampai mamanya nepok, "Oi Nisa." Barulah dia ngeh. Dan di situ mamanya bilang, "Kamu kenapa bengong? Gak baik loh bengong malam-malam gini. Apalagi kita udah mulai ngelewatin hutan." Enggak mah. Aku cuma mikirin kondisi Aisyah doang. Kirain mama kamu kenapa. Ya kalau begitu kamu banyak-banyak doa ya supaya adekmu ini lekas sembuh. Nah singkat cerita akhirnya mereka berdua sampai nih di rumahnya Bu Sarah. Langsunglah mereka semua turun tuh kan dan ngebopong Aisyah jalan ke dalam rumah. Nisa sama papahnya itu disuruh nunggu dulu di teras. Sedangkan mamanya Aisyah masuk tuh ke dalam buat nemenin Aisyah selama dia diperiksa. Nah pas Nisa lagi nunggu di teras tuh sama bokapnya. Nah Nisa ini gak sengaja ngelirik ke arah samping pintu masuknya rumah Bu Sarah. Pas begini kan nengok gini. Bener aja. Pocong tadi muncul lagi. Ngeliatin Nisa sama bapaknya. Tapi sekarang bapaknya Nisa ini juga ngeliat itu sosok. Dan dia langsung, wah astagfirullah gitu kan. Mereka berdua langsung merem itu sambil terus istighfar. Astagfirullah. Setelah berapa lama, mereka coba buka mata lagi nih kan. Untungnya pocong itu udah hilang. Habis itu bapaknya Nisa ini bilang, "Astagfirullah,
Itu pocong dari tadi nampakin diri terus. Ada apa nih? Loh, Papa sebelumnya lihat pocong itu juga, Pa? Iya, Nak. Tadi pas Bu Sarah mau jalanin mobilnya, Papa lihat sosok itu di samping rumah kita. Ternyata bapaknya Nisa ini juga ngelihat. Cuma beliau coba buat nutupin nih. Akhirnya Nisa juga cerita lah sama papahnya segala macam, dan di situ bapaknya Nisa ini mulai ngerasa ada yang aneh nih. Ini bukan penyakit biasa. Cuma di situ mereka coba buat positive thinking kan. Ya mungkin namanya juga malam-malam, terus ya udah jam segitu juga, ya emang lagi pengen nongol aja itu pocong. Oke, nunggu sekitar ada tuh 30 menitan. Akhirnya Aisyah sama mamahnya keluar nih dari dalam rumah bareng sama Bu Sarah. Tapi yang Nisa lihat ekspresi mamahnya sama Bu Sarah ini kayak orang yang keheranan. Mamahnya bilang, kalau tadi udah dilihat tuh kan di layar monitor, gak ada masalah apa-apa tuh sama perutnya Aisyah. Lambungnya normal, ususnya normal, pokoknya ya apa yang di dalam perut itu baik-baik aja, gak ada hal-hal yang aneh. Dan Bu Sarah sebagai dokter juga heran di situ. Dia mikir, apa ini kesalahan alatnya atau gimana? Tapi meskipun dinyatain normal kayak gitu, si Aisyah ini tetap aja masih merintih-rintih kesakitan. Nah, selesai dari situ, Bu Sarah nyaranin orang tuanya Aisyah nih buat diperiksalah si Aisyah ini ke rumah sakit yang ada di kota. Mungkin alat-alat yang ada di rumah sakit kota itu lebih lengkap dan lebih canggih gitu. Supaya benar-benar tahu nih sebenarnya ada masalah apa di perutnya si Aisyah. Di situ mereka bertiga setuju dan izinlah nih buat pulang ke rumah. Tapi sebelum mereka pulang, Bu Sarah ini tiba-tiba ngomong, suruh pakailah itu mobilnya, bawa aja tuh mobilnya dulu buat pulang. Cuma di situ Bu Sarah nggak bisa nemenin mereka balik ke rumah. Beliau bilang, Dharma, kamu bawa saja mobilku buat dipakai balik ke rumahmu. Kalau kamu jalan kaki, anakmu yang ada masuk angin. Apalagi nanti ngelewatin hutan, makin parah nantinya. Gak usah dipikirin soal mobilku. Yang penting anakmu aman. Iya, Sar. Aku pakai dulu ya mobilmu ini. Aku janji, pagi-pagi kalau mau kemana gitu, aku balikin lagi kemari. Iya, Dar. Udah gak apa-apa. Sana cepet bawa anakmu pulang ke rumah. Ya udah kan, pulanglah mereka nih pakai mobilnya Bu Sarah. Dan singkat cerita, sampai di rumah mereka lagi, Aisyah di situ langsung digendong tuh masuk ke dalam rumah. Nisa sama mamahnya itu nusul dari belakang. Nah, pas mereka semua udah masuk ke dalam rumah, tinggal Nisa nih yang baru mau masuk. Dia baru aja mau ngelewatin pintu utama sambil ngeberesin sendal-sendal. Tiba-tiba dari batas tembok samping rumahnya Anissa itu, pocong yang sama muncul lagi. Dan penampakan pocong yang kali ini itu ngebuat Nisa pingsan. Jam 8 pagi, Nisa kebangun tuh. Beliau sadar, tapi dia ini bangun udah ada di dalam kamar dia sendiri. Dan di situ Nisa udah ngelihat budenya sama pakdenya nih ada di situ. Sebut aja nama budenya ini Bude Sri dan pakdenya itu Pakde Tono. Nah, mereka berdua nanya semalam, ini kenapa kok kamu bisa pingsan? Tapi sebelum Nisa jawab, dia nanya nih, ini mama sama bapak papa kemana Bude, Pakde? Dan mereka berdua jawab lah, kalau papa sama mamahnya Nisa itu udah pergi ke rumah sakit buat nganterin si Aisyah dari jam 6 pagi tadi. Dan Bude sama Pakde disuruh jagain si Nisa tuh, karena tadi Nisa ini belum sadarin diri. Ngomong-ngomong, rumahnya Bude sama pakdenya Nisa ini bisa dibilang deket lah. Mereka itu tetanggaan. Nah, setelah diceritain sama Nisa kan soal pocong yang terus nampakin diri itu, Bude Sri ini bilang, Bude rasa itu pocong ada kaitannya sama adikmu. Maksudnya gimana, Bude? Adikmu kena santet. Buktinya, itu pocong katamu perutnya berdarah. Dan kemarin sering ditampakin. Sedangkan adikmu ngeluh sakit di perutnya, kan? Nah, Nisa lagi rebahan langsung, wah, iya juga ya. Sesuai gitu loh, omongannya si Bude ini sama apa yang Nisa lihat. Tapi
Bude sama Pak D-nya Nisa ini berusaha buat nenangin Nisa lah di situ kan, berusaha buat ngejelasin lagi ke Nisa. Nah, beliau bilang nih. Bude baru ingat. Dulu Bude punya tetangga di kampung yang suaminya kena santet. Dia itu sama kayak adikmu. Perutnya sakit juga. Tapi enggak wajar sakitnya. Dan panas tubuhnya enggak biasa. Sudah diobati, bahkan nginep di rumah sakit, tetap enggak ada perubahan. Dan istrinya setiap hari, setiap balik entah dari mana, selalu ngelihat ada pocong yang perawakannya jelek. Posisinya berdarah. Dia pikir itu cuma penampakan biasa. Enggak taunya 2 hari kemudian, masih belum tahu suaminya kena santet, akhirnya meninggal. Terus dia mulai tahu waktu ada orang pintar yang nerawang dia di situ. Nisa yang ngedengar Budenya cerita kayak gitu, wah nangis-nangis lah tuh kan. Dia minta tolong lah ke Bude sama Pak D-nya nih, ini gimana caranya supaya biar Aisyah sembuh. Karena Nisa sebagai kakak gitu ya gak mau lah kalau adiknya ini sampai kenapa-napa. Nah di situ Pak D-nya Nisa ini berusaha buat nenangin lagi tuh. Udah tenang, nanti Pak D bantu. Kalau perlu, sekalian kita cari dalangnya. Nah, sekitar jam 2 siang, akhirnya papa sama mamanya Nisa pulang tuh dari rumah sakit. Dianterin sama Mbah Ranto. Nah, Mbah Ranto ini adalah tukang becak yang bisa dibilang udah akrab banget lah sama keluarganya Nisa. Ngelihat mereka datang, Pak D langsung berdiri tuh dan langsung jalan keluar rumah ngebantuin si Aisyah buat masuk ke dalam. Masuk ke dalam, Aisyah ini langsung direbahin tuh di atas kasurnya Nisa. Wah, di situ mamah sama papahnya Nisa itu kelihatan udah pasrah banget. Kata mereka, dokter di rumah sakit itu bilang kalau Aisyah ini sehat. Gak ada masalah apa-apa di perutnya. Udah sempat dikasih salep pereda nyeri tuh, tetap aja Aisyah ini kesakitan. Malahan Aisyah bilang kalau perutnya ini makin sakit, lebih sakit daripada sebelumnya. Udah kayak ditusuk berulang-ulang. Abis itu Bude mulai ngomong nih ke mama sama papahnya Nisa soal kemungkinan kalau Aisyah ini sebenarnya kena santet. Dan ngedengar Budenya ngomong kayak gitu, wah, mama sama papahnya Aisyah kaget lah. Ditanya ke Bude kan, tahu dari mana Bude kayak gitu. Dan disitu Bude ngejelasin soal tetangganya dulu tuh yang pernah kena kejadian yang sama. Wah, mamahnya Nisa makin lemes lah di situ kan, makin nangis dia. Di situ Bude sama Pak De bilang kalau mereka janji kalau mereka bakal cari siapa orang yang udah nyantet si Aisyah ini. Singkat cerita, setelah percakapan itu, Bude sama Pak De ini izin buat pulang ke rumah karena anaknya mau pergi kerja shift malam nih. Dan rumah mereka berdua itu enggak ada yang jagain. Ya udah, mama sama papanya Nisa ngizinin bakal nemenin Aisyah seharian penuh. Sambil nyari cara nih buat nyembuhin Aisyah pakai cara yang benar. Nah, sebelum Bude sama Pak D-nya Nisa ini pulang, tiba-tiba papanya ini bilang nih ke si Nisa. Ngomong-ngomong, kamu gak telpon kakakmu. Dia harus tahu kondisi adiknya. Dia juga kan sayang banget sama kalian berdua. Kalian sakit aja, kakakmu udah kayak orang bingungan. Iya juga ya, Pak. Ya udah, aku telpon Mas Yusuf dulu ya sebentar. Halo Mas, kapan bisa pulang? Kurang tahu, Dek. Insya Allah secepatnya. Soalnya Mas juga mau pulang. Emang ada apa toh kamu ngomong gitu? Kangen ya? Nganu Mas, sebenarnya... Sebenarnya apa? Aisyah kena santet, Mas. Astagfirullah. Kamu tahu dari mana? Dari siapa? Ya udah, Dek. Mas bakal diskusi dulu sama atasan Mas buat dibolehin balik sementara. Jam 7 malam nanti Mas chat kamu lagi kalau sudah ada jawaban dari atasannya Mas. Iya Mas, cepet kasih kabar ya. Kasihan si Aisyah. Singkat cerita, malamnya nih abis sholat Isya, Mas Yusuf ngechat Nisa tuh. Katanya besok jam 9 pagi bakal pulang. Kemungkinan nyampe rumah itu sekitar jam 11 malam. Di situ Nisa langsung ngabarin ke papa sama mamahnya dong kalau Mas Yusuf ini mau pulang. Yang kemudian kabar itu ngebuat mereka lega. Nah,
Ketika Nisa mau balas chat dari Mas Yusuf ini, mereka yang di rumah itu kaget karena ngedengar Aisyah yang tiba-tiba teriak-teriak tuh, kesakitan. Nisa yang mau balas chat tadinya, langsung gak jadi tuh. Langsung cepet-cepet dia pergi ke kamar adiknya itu. Dan bener aja, di situ udah bener-bener kacau. Itu Aisyah, perutnya makin banyak luka, kayak bekas dipukul gitu. Makin dibikin bingung lah satu isi rumah itu kan. Ditambah si Aisyah ini kayak mau muntah-muntahin sesuatu. Nah Nisa langsung lari lah tuh kan, ngambil wadah. Langsung aja tuh wadahnya ditaruh di bawah tuh, supaya nanti Aisyah kalau muntah ke wadah itu kan. Dan bener, Aisyah muntah lah tuh. Gitu kan. Pas muntah, yang keluar itu pertama darah seger merah. Gak cuma itu, selanjutnya keluar lagi nih jarum pentul, paku payung, dan itu bekarat semua. Wah, mamanya Nisa langsung panik setengah mati lah disitu kan, ngelihat anaknya muntah benda-benda kayak begitu. Dan itu banyak, kurang lebih muntah itu sampai menuin baskom lah, saking parahnya. Nah habis muntah itu Aisyah udah gak teriak-teriak lagi tuh kesakitan. Sampai papahnya ini ngebacain ayat Al-Quran lo tuh segala macem. Nah karena mamahnya Nisa ini mual dan trauma ngeliat darah sebanyak itu, papahnya Nisa inisiatif nih buat ngajak istrinya itu keluar kamar. Nisa disuruh jagain adeknya itu sebentar. Di situ Nisa iyain aja kan, dia lapin tuh mulutnya adeknya itu. Gak lupa bacain surat-surat sama doa-doa. Pelan-pelan alhamdulillahnya Aisyah udah mulai tenang nih. Nafasnya juga udah mulai normal. Nah singkat cerita, jam 11 malam, masih aja ngejagain adeknya tuh si Nisa. Masih melek, gak ada ngantuk sama sekali. Ngelihat Aisyah, keadaannya makin parah. Badannya makin panas, mukanya makin pucat, dan badannya itu mendadak jadi kurus. Wah Nisa sedih lah di situ kan. Gak lama Nisa coba tanya ke Aisyah ini, apakah masih sakit perutnya? Tapi Aisyah ini gak bisa ngejawab. Dia gak bisa ngomong tuh, cuma ngangguk-ngangguk aja. Mungkin karena sakit banget perutnya. Dan sedihnya lagi, pas Nisa ngeliat si Aisyah ini nangis sambil natap mata kakaknya tuh. Sampai mulutnya gemeteran nyoba buat ngomong, tapi gak ada yang keluar. Wah pada nangis lah tuh kakak adek kan. Saking gimana ya, keadaannya cukup memprihatinkan gitu loh. Di situ Aisyah kayak tangannya coba buat ngusap air mata kakaknya gitu, gak usah nangis gitu. Pokoknya wah sedih lah. Cuma ya tetap aja namanya kakak ngeliat adik kayak begitu kan, gimana caranya nahan nangis. Sepanjang malam Nisa terus tungguin tuh si Aisyah di sampingnya, gak gerak sama sekali. Sesekali Nisa ini cuma bengong aja kan, berharap ada keajaiban nih datang, Aisyah bisa sembuh. Masuk waktu subuh, Nisa keluar kamar lah nih kan, mau sholat ceritanya. Nah ngeliat mamanya nih di ruang tamu, gak tidur juga. Nisa coba panggil lah si mamahnya nih kan, buat minta jagain gantian sebentar. Karena Nisa ini mau ngambil air wudhu, mau sholat subuh. Ya udah kan, mamanya masuk tuh gantian jagain. Selesai sholat, mamanya nyuruh Nisa buat tidur aja, biar mama yang jagain. Ya sebenarnya Nisa ini kasihan juga gitu sama mamahnya. Cuma mamahnya ini tetap maksa. Ya udah kan, karena emang gak bisa dibohongin juga, si Nisa ini udah capek kan semalaman begadang gak tidur. Ya udahlah. Akhirnya Nisa tidur tuh persis di samping Aisyah yang juga lagi tidur. Nah, sewaktu tidur ini Nisa ini mimpi. Yang dimana mimpinya itu Nisa sama Aisyah lagi jalan-jalan nih ke suatu tempat, kayak pedesaan gitu. Dan di mimpi ini si Aisyah tiba-tiba bilang, "Kak, aku mau kesana." Sambil nunjuk ke sumur tua yang gak jauh dari posisi mereka tuh. Dan di situ Nisa gak sempet nahan adeknya. Aisyah udah duluan lari ke sana. Dan di situ Nisa dibuat kaget karena Nisa ngelihat Aisyah itu malah naik ke pinggiran sumur. Sontak si Nisa teriak dong, "Tolong, tolong." Soalnya Aisyah ini di mimpi itu kayak yang mau lompat ke dalam. Belum aja Aisyah lompat ke dalam sumur itu, tiba-tiba datang nih sosok penampilannya kayak ustadz. Gak tahu ini orang dari mana dan gak tahu ini siapa. Tiba-tiba muncul persis di belakangnya Aisyah. Dan ini ustadz narik Aisyah sampai Aisyah ini jatuh ke belakang dan gak jadi lompat masuk ke dalam sumur. Yang Nisa ingat penampilan ustadz di mimpi itu, ini ustadz jenggotnya putih, panjang banget sampai nyentuh tanah. Bajunya itu serba putih, tangannya itu megang tasbih, dan tasbihnya itu bercahaya. Dan di mimpi itu sosok
Ustadz ini bilang, "Jangan khawatir nak, adikmu belum waktunya pergi. Adikmu ini sudah pasti diselamatkan Allah. Kembalilah dan tunggu kabar baiknya." Abis ngomong kayak gitu, ini Ustadz ngilang gitu aja, sat. Dan Nisa bangun tuh. Bangun-bangun, jam 9 pagi. Gak lama, Nisa lihat ke HP itu kan. Wah, ternyata udah ada 10 pesan. Dan 3 panggilan gak kejawab nih, dari Mas Yusuf. Mamanya Nisa juga ketiduran ternyata tuh di samping kasur. Kebangun juga tuh gara-gara Mas Yusuf nelponin. Tapi untungnya pagi itu Aisyah gak kenapa-napa. Maksudnya gak makin parah lah kondisinya. Dan dia juga udah bangun. Jadi Mas Yusuf ini mau ngasih info kalau dia udah berangkat. Dan ngasih unjuk kalau dia lagi naik pesawat nih. Oke lah kan, tinggal nunggu doang nih si Mas Yusuf datang. Habis itu Nisa mau pergi ke kamar mandi nih. Pengen buang air kecil. Di situ tiba-tiba mamahnya Nisa ini bilang, "Nak, mamah tadi mimpin Aisyah." Ditanya sama Nisa kan, "Mimpi apa, mah?" Nah, mamahnya ini cerita kalau di mimpi itu beliau ngelihat Aisyah itu pergi ke tepian tebing. Dan di situ tiba-tiba Aisyah ini kepleset. Dan untungnya gak sampai jatuh ke jurang karena diselamatin sama seseorang yang berpenampilan kayak Ustadz. Ustadz itu ngegendong si Aisyah dan ngebawa dia balik ke mamahnya nih. Dan di situ si Ustadz ini bilang kalau ini belum waktunya Aisyah pergi. Aisyah bakal selamat. Ngedengar cerita mamahnya itu ya, Nisa ceritain juga lah soal mimpi dia barusan kan. Karena ini sama nih, hampir sama. Cuma beda setting aja kalau Nisa di sumur, kalau mamanya itu di tebing. Tapi Ustadz itu sama. Dari situ mereka berkesimpulan lah kalau mungkin ini tuh petunjuk kalau bakal ada jalan keluar nih buat Aisyah. Tapi abis ngobrol gitu, Nisa nanya ke mamahnya tuh kan, "Ini si papa kemana?" Mamanya ngejawab di situ kalau papahnya Nisa ini lagi pergi ke rumahnya Bu Desri, gak tahu ngapain. Juga ternyata ada sudut pandang lain nih dari Mas Yusuf. Jadi ternyata pas ketika Mas Yusuf abis izin ke atasannya soal gak bakalan masuk kerja dan izin nih buat balik ke rumah, sebenarnya Mas Yusuf tuh juga dapat mimpi yang sama ketika dia tidur. Yaitu mimpi soal Aisyah yang entah mau masuk kemana, cuma ada Ustadz ini yang nyelametin. Singkat cerita, akhirnya Mas Yusuf sampai juga nih di kota tempat dia tinggal. Dan pesawat yang ditumpangin alhamdulillah mendarat dengan selamat tuh. Tapi di situ Mas Yusuf gak buru-buru mesen Grab nih. Tapi dia nyari masjid dulu nih karena mau sholat zuhur. Dan emang udah azan juga. Nah, ketika Mas Yusuf ini sholat, tepatnya waktu dia habis salam terus doa dan selesai doa, tiba-tiba dari belakang dia ini ada yang ngomong, "Pak Kiai, bisa bantu adik kamu, nak?" Kaget lah Mas Yusuf ini kan. Refleks nengok kan. Dan pas nengok itu beneran sosok seorang, ya kiai gimana sih kan. Jenggotnya lebat, pakai peci putih, pakai baju, semuanya serba putih. Dan di situ Mas Yusuf bilang, "Ini Pak Kiai tahu dari mana kalau adik saya kena ilmu sihir?" Dan Pak Kiai ini cuma senyum aja. Terus dia bilang, "Kamu gak perlu tahu dari siapa." Wah, heran lah Mas Yusuf kan, ini orang siapa? Perasaan tadi doa dalam hati kok ini orang bisa tahu permasalahan dia. Tapi Mas Yusuf gak peduli lah. Dan dia akhirnya minta tolong ke Pak Kiai ini. Jadi Kiai ini tuh memperkenalkan diri dia, namanya itu Kiai Anwar. Nah, Kiai Anwar disitu coba buat nenangin Mas Yusuf lah. Dia pegang tuh pundaknya. Terus beliau bilang, "Jangan khawatir nak, insya Allah Pak Kiai bakal bantu. Antarkan Pak Kiai ke rumah kamu ya. Tapi sebelum itu, izinkan Pak Kiai pulang ke rumah, mau ambil sesuatu." "Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Kami memang butuh sekali bantuan." "Berterima kasihlah sama Allah, karena sesungguhnya Allah lah yang telah membantu kita, nak." Singkat cerita, Mas Yusuf ngikutin Kiai Anwar ini dari belakang. Ternyata rumahnya gak jauh dari masjid itu. Nah, sampai di rumahnya,
Kiai Anwar ini nyuruh Mas Yusuf buat nunggu sebentar di teras, sedangkan beliau masuk ke dalam rumah. Selang beberapa menit kemudian, akhirnya beliau keluar lagi. Rupanya beliau ini bawa botol. Isinya itu penuh, terus ditutupin pakai kain putih. Yang dimana di kain putih itu ada tulisan-tulisan Arab yang Mas Yusuf nggak tahu artinya apa. Ya udah, nggak pakai basa-basi, Mas Yusuf langsung mesen Grab lah di situ, Grab mobil ya kan. Nggak lama, sampailah ini mobilnya. Nggak lama, mobilnya sampai dan mereka berdua jalan lah ke rumah. Singkat cerita, sampai di dekat rumah, mereka berdua turun lah tuh kan. Sambil itu driver ngebantuin nurunin barang. Udah semuanya turun. Nah, pas mereka berdua jalan ke rumah, ini Kiai Anwar tiba-tiba ngucap, "Ya Allah ya Rabbi." Sambil kayak tangan kanannya tuh megangin dadanya sambil ngeliatin rumah itu, "Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi." Nah, di situ Mas Yusuf yang enggak ngelihat ada yang aneh-aneh sama rumah itu, nanya dong, "Kenapa, Kiai?" Dan di situ Kiai Anwar ngejelasin kalau dia ngelihat ada satu pocong gede banget di balik rumahnya si Mas Yusuf ini, dan perutnya itu berdarah-darah, persis kayak apa yang Nisa lihat di awal cerita. Anehnya ya, Mas Yusuf sama sekali nggak ngelihat ada sosok itu, cuma ketika diceritain kayak gitu, wah, Mas Yusuf merinding bukan main. Nah, ngelihat Mas Yusuf yang merinding, Pak Kiai ini bilang, "Jangan takut sama dia, takut sama Allah, nak." Ya udahlah kan, Mas Yusuf cuma bisa ngeyain. Dan mereka lanjut jalan tuh, masuk ke dalam rumah. Sampai di depan rumah, Mas Yusuf sama Kiai Anwar ini langsung ngucap salam kan. "Assalamualaikum." Gak lama Nisa, yang ngedengar ada suara orang dari luar, langsung nyaut terus ngebukain pintu tuh. Ngeliat Mas Yusuf yang datang, Nisa sama mamanya langsung pelukin itu kan. Terus mamanya Nisa ini nanya, "Bapak ini siapa?" "Saya Kiai Anwar yang mau bantu anaknya ibu atas izin Allah. Saya akan menghancurkan sihir yang bersarang di tubuh anak ibu." Wah, udah. Mamanya Nisa ini gak nanya apa-apa lagi, udah langsung silahkan masuk Pak Kiai. Karena ya ini yang dibutuhin. Masuklah mereka semua tuh kan. Masuk ke kamar si Aisyah. Dan ketika masuk ke kamar Aisyah, terus Mas Yusuf ngelihat keadaan adiknya itu, wah, di situ kaget bukan main. Udah lama gak ketemu kan, gara-gara merantau. Ketika ketemu, ngelihat adiknya itu jadi kurus banget, perutnya buncit, memar-memar dan mengeras. Aisyah yang ngelihat abangnya datang, sontak nangis lah gitu, pengen ngomong sesuatu tapi gak bisa sama sekali. Akhirnya Mas Yusuf langsung peluk adiknya di situ kan sambil nangis. Selesai dari situ, Kiai Anwar duduk nih di sampingnya Mas Yusuf. Terus beliau bilang nih, "Izinkan Pak Kiai menghancurkan sihir yang ada di dalam tubuh adik kamu ya. Pesan Pak Kiai cuma satu. Kalian semua bantu doa dan minta pertolongan sama Allah." Wah, semua orang di situ pada nurut aja udah. Dan mereka pada duduk loh di belakang Kiai Anwar. Tapi ya agak jauhan. Sebelum itu, lagi-lagi Nisa nanya nih ke mamahnya kan, "Mah, papa kemana?" Tapi belum sempet mamahnya jawab, Kiai Anwar ini jawab duluan. Dia bilang, "Ayahmu sekarang lagi berdoa di tempat lain." Wah, Nisa cuma diem di situ kan. Saking herannya sama ini Kiai, kok bisa tahu gitu. Udah tuh, dimulailah kan. Belum ada satu menit nih, tiba-tiba si Aisyah ini kumat lagi. Tapi sekarang, Aisyah ini kayak yang kesurupan. Sontak semuanya pada panik tuh. Cuma Kiai Anwar nih yang tetap tenang di situ. Aisyah tuh udah teriak-teriak kenceng coy. Udah ketawa-ketawa, kayak bukan manusia. Nah, gak lama Kiai Anwar langsung tuh cek tangan kirinya, megang si Aisyah. Dan beliau bilang, "Kenapa Tuhanmu menyuruh kamu menaruh santet di perut anak yang tidak berdosa ini? Dan kenapa kamu memaku mulut anak ini supaya dia gak bisa ngomong?" "Aku tidak akan memberitahu kenapa
kenapa tuanku menyuruh menaruh santet di perut anak ini? Nggak dengar itu? Kiai Anwar udah nggak pakai nanya apa-apa lagi. Dia buka itu botol yang tadi kan. Dia baca tuh surat Al-Fatihah, surah An-Nas, terus Al-Ikhlas sama Al-Falaq. Diulang-ulang terus tuh. Semakin dibaca itu, sosok yang ngerasukin Aisyah ini mulai kepanasan. Kelihatan tuh, Aisyahnya udah mulai menggeliat-geliat tuh. Mungkin karena gak kuat, sosok yang ngerasukin Aisyah ini mau nyekek si Kiai Anwar. Tapi, belum sempat nyekek leher Kiai Anwar, dia kepanasan. Seolah lehernya Kiai ini kayak dikelilingin api, panas banget. Aisyah yang awalnya ketawa-ketawa, ngejek gitu ya. Sekarang berubah. Jadi teriak-teriak kesakitan. Kiai Anwar mulai bacain tuh ayat kursi. Dan di situ Aisyah berontak-berontak. Tapi yang kerennya ini Kiai Anwar tetap gak bergeming. Gak ngerasa takut atau gimana. Akhirnya Kiai Anwar mulailah nyiramin itu air ke perutnya Aisyah. Dan sedikit dia cipratin tuh ke mulutnya Aisyah. Dibegituin, cas. Wah, itu Aisyah makin teriak tuh. Kayak yang benar-benar kesiksa. Dan saking kencengnya ini makhluk teriak, pada tutup kuping. Nggak lama Aisyah tiba-tiba jadi lemes. Dia nggak berontak-berontak lagi tuh. Di situ Kiai Anwar dengan santainya bilang, "Tolong ambilkan saya wadah." Mas Yusuf langsung gercep lah, ngambil baskom, dikasih ke Kiai itu. Habis itu, ditadahin lah sama Kiai ini di bawah mulutnya Aisyah. Dan lu mau tahu apa yang terjadi selanjutnya? Itu Aisyah, wah muntah. Muntah darah tuh, wah darah merah seger. Dan gak cuma itu, ada perintilan-perintilannya nih. Keluar juga tuh paku, silet, sama serpian-serpian kaca di dalam baskom itu. Nah dari sini, cuaca di luar yang tadinya panas terik mendadak jadi mendung. Dan selang beberapa saat kemudian, hujan deras tuh. Selesai dari situ, Kiai Anwar baca doa lagi nih. Tapi gak tahu nih doa apa. Dan itu doa lama banget. Selesai baca doa itu, Kiai Anwar tempelin nih. Tek, jempolnya ke perutnya si Aisyah. Dan pas Kiai itu nempelin jempolnya ke perutnya Aisyah ini, wah itu langit langsung kedengeran suara petir. Dar, nyamber dua kali dari arah kejauhan. Dan sekali itu di depan rumahnya Nisa persis. Nisa sama mamanya sampai kaget di situ. Dan pas petir itu nyamber lagi, dar, wah itu Aisyah langsung wah muntah lagi. Tapi sekarang darahnya itu pekat, hitam pekat. Cuma setelah itu, perutnya Aisyah ini alhamdulillah kempes, balik normal lagi. Entahlah, mungkin ini karena sosok yang rasukin itu udah dimusnahin sama Kiai Anwar. Setelah itu Aisyah ini pingsan. Terus yang lebih mencengangkan lagi, yang tadinya hujan, petir, mendadak hilang tuh. Dan cuaca di luar itu jadi terang lagi. Nisa hampir gak percaya tuh sama apa yang dia lihat hari itu kan. Dia cuma bengong aja tuh. Dan proses itu gak lama. Makan waktu kurang lebih 1 jam. Mamahnya Nisa sama Nisa gak tau lah sama apa yang udah terjadi kan. Dia mereka cuma bisa nangis aja tuh. Tapi Kiai Anwar di situ coba buat nenangin mereka. Beliau bilang, "Sudah, anak ibu sudah terbebas dari sihir. Dan santetnya itu sudah hancur." Singkat cerita, Mas Yusuf disuruhlah sama Kiai Anwar buat nguburin darah muntahannya Aisyah itu ke belakang rumah. Dan sebelum nguburin itu, disuruh juga baca bismillah. Ya udah gak pakai pikir panjang, Mas Yusuf langsung nurut dan cepet-cepet lah ngambil itu muntahan darah buat dibawa ke belakang rumah terus dikuburin. Mamahnya Nisa sama si Nisa ngeberesin sisa-sisa darah tuh yang nempel di mulut sama badannya Aisyah. Sedangkan Kiai Anwar, beliau jalan ke ruang tamu, terus duduk. Selesai Nisa sama mamahnya ngeberesin darah-darah sisa, terus Mas Yusuf juga udah kelar tuh ngeburin darah, mereka ke ruang tamu lah dan ngobrol-ngobrol nih sama si Kiai ini. Dan di sini Kiai Anwar bilang, "Untung saja anak ibu bisa cepat diatasi dan diselamatkan dalam jangka
beberapa hari setelah disantet. Kalau tidak, dia tidak akan selamat. Ya, dalam artian, kalau Aisyah nggak dibawa konsultasi ke ustadz atau ke kiai, mungkin dia nggak akan selamat di situ. Terus Kiai Anwar lanjut ngomong lagi dan ngasih pesan tuh buat seisi rumah itu. Yaitu buat jangan putus, jangan capek beribadah sama Allah. Zikir, ngaji setiap habis sholat maghrib itu harus terus dilakuin. Mau santet kelas berat pun, kalau kita rajin kayak gitu, itu gak bakal nembus. Gak bakal bisa. Udah, satu rumah itu mamahnya Nisa, Mas Yusuf, semuanya pada syukur tuh, alhamdulillah ya Allah. Gak lupa mereka juga terima kasih tuh sama Kiai. Di situ si Kiai ini cuma senyum aja. Singkat cerita, udah jam kira-kira jam 2:30 sore tuh, Kiai Anwar izin buat pulang karena udah mulai asar. Mas Yusuf di situ sempet nawarin nih buat nganterin Kiai ini pulang kan. Mau saya antar pulang Kiai? Tapi Kiai Anwar ini nolak. Bilang gak usah repot-repot, saya bisa pulang sendiri. Sebelum pulang, Kiai Anwar ini ngajak mereka semua keluar rumah. Pengen ngasih tahu, pengen ngasih lihat bekas samberan petir yang ada di tanah depan rumah mereka yang tadi. Jadi lu pengen tahu gimana itu bekas samberan petirnya? Itu tanah sampai bolong, kira-kira bolong 30 cm lah. Nah, Mas Yusuf nanya, kenapa kok ini petir nyamber ke sini? Di situ Kiai Anwar yang jelasin. Kenapa nyambernya ke situ? Karena di situ adalah tempat di mana santet itu ditanam. Dan atas kuasa Allah, bahan-bahan santet itu kebakar semua jadi abu. Wah, di situ Mas Yusuf, alhamdulillah. Ya kan, akhirnya santetnya hilang, udah hancur, tapi enggak sampai di situ. Kiai Anwar lanjut bilang lagi, "Nak, beliau nunjuk nih ke arah kepulan asap kayak kebakaran rumah, enggak jauh dari situ." Pas Mas Yusuf ngelihat ke arah yang ditunjuk, emang bener ada kepulan asap, tapi enggak tahu nih maksudnya apa. Dan di situ Kiai Anwar ngejelasin. Kalau kamu ke sana dan ngelihat ada rumah yang sebagian hancur karena kesambar petir, itulah dia, orang yang udah menyantet adik kamu. Mas Yusuf langsung penasaran di situ. Siapa nih yang nyantet adiknya? Terus sebelum Mas Yusuf pergi ke sana, Kiai Anwar izin buat pulang karena udah mepet nih sama asar. Mereka semua persilahkan beliau tuh pulang. Karena ngerasa waktu asar udah deket, Mas Yusuf mutusin buat sholat asar dulu deh, baru nanti pergi ke rumah yang kebakaran itu. Mereka sewarga pergi tuh sholat di kamarnya Aisyah. Dan di situ Aisyah belum siuman juga. Sholat tuh mereka semua. Abis sholat, Mas Yusuf izin nih, pengen pergi ke sumber kepulan asap yang dimaksud Kiai Anwar tadi. Oke lah, Nisa sama mamahnya ngizinin. Sedangkan mereka berdua ngejagain si Aisyah. Singkat cerita, Mas Yusuf pergi tuh nyamperin ke sumber asap itu kan. Jalan tuh. Di situ semakin ngedekat ke rumah itu, semakin banyak orang-orang pada ngumpul. Dan pas disamperin, pas sampai ke sumber kepulan asap itu, Mas Yusuf ini kaget setengah mati. Ternyata itu asap sumbernya dari rumahnya Haris. Haris ini adalah teman dekatnya Mas Yusuf dari SD. Dan benar kata Kiai Anwar itu, rumahnya dia itu kebakar sebagian sampai gosong total. Dan di bagian kamar itu masih ngeluarin api. Wah, orang-orang di situ pada histeris ngelihat rumah yang kebakar gara-gara petir kayak gitu. Tapi di situ Mas Yusuf coba nyari tahu nih, siapa yang sebenarnya udah mainin santet? Harisnya atau bapaknya? Kalau ibunya udah gak mungkin, soalnya ibunya udah meninggal 5 tahun yang lalu. Ya udah, Mas Yusuf coba tanya nih ke salah satu warga yang kita sebut aja namanya itu Mbah Joyo. Dan ternyata Mbah Joyo ini adalah saksi atas insiden kebakarnya rumah si Haris itu. Mbah, ini rumah ceritanya gimana? Kok bisa kebakar sampai begini? Tadi nak, pas hujan kan Mbah ngambil jemuran. Mbah di luar rumah dibantu cucu Mbah. Nah, pas masuk dan balik lagi, Mbah dikagetin sama petir yang tiba-tiba nyamber rumahnya Pak Dedi, bapaknya Haris. Dan ada jeritan Pak Dedi sama anaknya dari dalam rumah sewaktu itu petir nyamber, nak. Terus
mereka berdua gimana kondisinya, Mbah? Nah, di sini Mbah Joyo itu kayak yang orang yang ketakutan banget nyeritainnya. Ya, pada intinya beliau ngejelasin, beliau nyeritain kalau bapaknya si Haris itu meninggal secara mengenaskan. Perutnya itu busuk, ngeluarin bau itu lebih-lebih daripada bau sampah. Dan mereka semua kaget bukan cuma karena ngelihat bapaknya Haris ini meninggal secara mengenaskan, tapi mereka juga ngelihat ada banyak banget tuh bahan-bahan kayak buat nyantet, kayak ada kendi, kemenyan, terus ya macam-macam lah yang berbau-bau santet. Semua itu posisinya udah gosong, tapi masih kelihatan jelas. Dugaan mereka berdasarkan apa yang dia lihat tuh kan, bahan-bahan santet itu, berarti bapaknya Haris ini emang doyan nyantet orang. Singkat cerita, Mas Yusuf pulang sambil ditemenin beberapa warga yang pengen ngelihat keadaannya Aisyah. Dari kejauhan, Nisa yang ada di dalam rumah ngedengar Mas Yusuf tuh lagi ngobrol rame-rame itu sama orang. Dibukailah pintu, set. Dan bener aja itu Mas Yusuf lagi rame tuh sama beberapa warga. Di situ Mas Yusuf ngejelasin lah semuanya ke Nisa sama mamahnya. Ngedengar ceritanya Mas Yusuf, mamanya shock, kaget. Kayak yang gak percaya kalau bapaknya Haris yang ternyata udah ngelakuin semua itu. Dan mulai dari situ, mereka semua mulai dikenal sama banyak orang tuh di kampung. Dan Mas Yusuf ini coba buat nanya ke salah satu warga soal gimana kondisinya si Haris. Nah, mereka ngejawab kalau Haris ini dibawa ke rumah sakit karena tangan kanannya gosong dan ngeluarin banyak cacing-cacing kecil-kecil. Aisyah di situ udah tahu kalau sebenarnya Haris yang nyantet. Cuma karena Aisyah ini gak mau memperpanjang masalah, dia biarin aja tuh. Oh ya, mungkin kalian bertanya-tanya nih, kemana papahnya Nisa, ya kan? Jadi beliau itu sebenarnya pergi ke rumah Budi sama Pak D-nya Nisa. Di situ benar kata Kiai Anwar, beliau ini baca-baca doa. Pokoknya ya demi kesembuhan si Aisyah itu. Tapi anehnya, sewaktu baca-baca doa gitu kan, Budi, Pak D sama bapaknya Nisa ini baca doa, kan merem gitu kan. Di situ papanya Nisa cerita kalau kayak ada yang ngebisikin di kuping mereka bertiga. Bahwasanya ngasih tahu kalau Aisyah akan selamat. Satu tahun kemudian, di pertengahan 2018, alhamdulillahnya, Aisyah udah kayak dulu lagi. Sehat, aman, tentram. Di situ mereka masih jualan jus, tapi sekarang mereka udah geser nih ke ruko. Mereka nyewa ruko tuh, biar lebih enak lagi jualannya. Dan ngomong-ngomong soal Haris, dia meninggal seminggu setelah kejadian petir menyambar itu. Dan sampai sekarang, Nisa sama Aisyah sama sekali gak tahu penyebab kenapa bapaknya Haris sampai tega nyantet Aisyah. Tapi ya, apalagi penyebab orang nyantet kan? Pastinya iri sama dengki. Oke teman-teman, gimana tuh ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mungkin ada pengalaman kalian yang pernah buka usaha apa, atau jualan apa, terus ada yang gak suka, dan pada akhirnya melakukan cara seperti ini. Ya, gue sebagai sesama muslim ya, kalau yang nonton ini muslim, cuma bisa berpesan supaya jangan sampai putuslah ibadahnya sob. Karena kan ibadah itulah yang melindungi kita dari hal-hal semacam ini. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gue Joe. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.